بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Bimbingan Mukmin, kitab yang ke-28, kitab Sabri wa Syukri, kitab tentang sabar dan syukur. Jadi dalam kitab ni dia campur dua bab, sabar dan syukur. Jadi alhamdulillah dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang sabar. Sambungan pada kali ini kita masuk dalam bab yang kedua, iaitulah bab syukri, bayanu fadilati syukri, penjelasan tentang fadilat, keutamaan syukur. Jadi syukur ni apa dia, kelebihan dia, cuba kita tengok dalam kitab kita ni. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggandingkan syukur dengan zikir di dalam kitabnya Al-Quran. Syukur dengan zikir duduk dekat-dekat. Qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Artinya maka ingatlah aku, nescaya aku akan mengingatimu. Nah, dia panggil cinta berbalas. Kita ingat ke Tuhan, Allah Ta'ala ingat kita. Bukan makna Tuhan lupa. Ini ayat balasan. Mu ingat, aku ingat. Dan syukurilah di atas nikmatku, dan jangan sekali-kali kufur, yakni lupakan budiku. Kufur di sini dengan makna tak syukur. Surah Al-Baqarah 152. Ayat yang kedua, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Mengapa Allah akan menyiksa kamu sekalian jika kamu bersyukur dan beriman? Apa Tuhan nak seksa kita? Ini surah An-Nisa 147. Dan firman Allah Ta'ala, وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Dan kami akan membalas orang yang bersyukur, yakni berterima kasih. Ali Imran 145. Allah Subhanahu wa taala telah memastikan untuk menambah nikmatnya lagi jika seseorang itu bersyukur. Qala Allah taala, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, nescaya aku akan menambah lagi nikmatku. Kamu syukur, aku tambah nikmat. Surah Ibrahim ayat 7. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu asy-syakiru bimanzilati as-sha'imi as-sabir. Artinya orang yang menjamah makanan lalu bersyukur. Orang yang makan syukur. Sama dengan pangkatnya orang yang berpuasa lalu bersabar. Jadi walaupun kita ni makan tak puasa, tapi bila kita syukur, darjat dia nak mengimbangi darjat orang yang berpuasa, yang bersabar. Itu mukaddimah tentang kelebihan syukur. Kita pindah ke tajuk haqiqatus syukri wa darajatu. Hakikat syukur dan tingkatan syukur. Syukur ni ada berapa tingkat dan apakah dia darajat? Darajat dia berapa dia? Hakikat dia apa dia? Ketahuilah bahawasanya syukur itu teradun dari ilmu. Jadi keadaan dan amalan. Ini tanda pelajar-pelajar kita ni letak nombor situ. Syukur itu mesti ada tiga komponen. Al-ilmu, wal-halu, wal-amal. Yang pertama ilmu. Apa dia ilmu? Iaitulah kita mengenali jasa Allah Ta'ala di atas nikmatnya. Itu ilmu. Kita kena syukur ni bila kita tahu orang tu beri nikmat, kita akan syukur. Yang kedua al-hal, keadaan. Keadaan itu ialah menimbulkan rasa suka dan senang kerana nikmat yang telah diperolehi. Boleh nikmat, kita rasa suka. Yang ketiga al-amal. Amalan pula ialah dengan menjalankan tugas atas segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang telah mengurniakan nikmat tadi. Jadi kita ada tiga benda. Tahu nikmat Allah Ta'ala beri. Yang kedua, keadaan kita tu nampak kita tu gembira, happy dengan nikmat.
Yang kedua, kita beramal taat kepada Allah Ta'ala dengan semua nikmat yang diberi. Amalan ini dapat dilaksanakan dengan bantuan hati dan anggota badan serta lidah. Ha, kena bagi, nak buat dia pula, tiga pula kena masuk. Qal, hati, jawarih, anggota dan lisan, lidah. Hati membantu meniat perbuatan baik terhadap sekalian makhluk Allah Ta'ala. Hati niat nak buat baik. Lidah membantu mengucap syukur terhadap Allah Ta'ala dengan mengatakan kesyukuran dan pujian. Setiap hal kita dapat, kita kata Alhamdulillah, Asyukurulillah. Manakala anggota pula membantu untuk menggunakan segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala tadi dalam menjalankan ketaatan kepadanya dan mengawasi diri dari menggunakan nikmat-nikmat itu di atas jalan maksiat. Ha, ini semua ni dia panggil hakikat syukur. Tiga benda, kemudian tiga dia punya darjat. Allahu Akbar, barulah kita nampak. Jadi kalau kita dapat nikmat, macam mana nak syukur? Gunakan nikmat tu. Dapat nikmat ilmu, ajar orang, beramal dengan dia. Dapat nikmat harta, bantu orang, sedekah, infak fi sabilillah. Dapat nikmat kekuatan, kita bantu dengan cara kuat. Dapat nikmat pangkat, kita guna pangkat kita untuk membantu, membela orang-orang yang susah. Semua dapat. Kemudian kita berpindah kepada tajuk Bayanus syukri fi haqqillahi ta'ala. Penjelasan bagaimana bersyukur kepada Allah. Ini kita nak syukur kepada Allah Ta'ala, bagaimana cara dia? Ini kita nak belajar syukur. Nak syukur kepada Allah Ta'ala, kaifa at-tariq ila syukri. Ketahuilah bahawasanya seseorang hamba itu tidak akan dikira bersyukur kepada Allah Ta'ala melainkan jika ia gunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu, jika seorang hamba telah gunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu pada jalan yang dibencinya, maka nyatalah hamba itu telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Boleh harta tak guna fisabilillah, beli alat-alat, barang-barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga jika ia mensia-siakan atau membazirkannya pada tempat yang tidak tentu. Tak buat apa membazir atau biar begitu ya. Meskipun perkara yang akhir ini tidak sebegitu berat hukumnya dengan perkara yang pertama tadi. Tak samalah membazir dengan kita membazir tapi dalam perkara halal dengan pergi beli benda haram. Tak sama, tapi dua-duanya tak syukur. Namun ia dikira sebagai mengkufuri nikmat juga. Hanya bezanya yang akhir ini menghilangkan nikmat dengan cara yang tidak betul. Menghilangkan nikmat dengan cara yang tak betul. Hak awal tadi menggunakan nikmat dengan cara tak betul. Itu lebih dahsyat. Nah. Sebenarnya segala apa yang dicipta oleh Allah Ta'ala di dunia ini adalah untuk kepentingan hamba-hambanya sebagai suatu perlengkapan untuk menyampaikan kita kepada kebahagiaan hidup. Ini kerja kita. Seterusnya, jika kita memilih mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan menolak dari mengkufuri nikmatnya, maka hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal benar-benar apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan apa pula yang dibencinya. Maka untuk membezakan dua perkara ini ada dua jalan. Dengar ni, kita nak bezakan mana yang Allah Ta'ala suka dan mana yang Tuhan tak suka melalui dua cara. Yang pertama, melalui as-sam'u, pendengaran, iaitu dengan menggunakan sandaran pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya tengok Quran kata buat, bismillah. Quran kata jangan, tak buat. Sama juga dengan hadis. Yang kedua, basiratul qalbi menerusi basirah, iaitulah mata hati nurani, iaitu dengan memandang sesuatu dengan mata i'tibar atau kesedaran untuk memahami nikmat Allah Ta'ala yang mencipta segala maujud atau yang ada ini. Semua benda ada ini Tuhan cipta. Sebab tentu sekali Allah Ta'ala tidak akan mencipta sesuatu dalam dunia ini melainkan ada sebab atau hikmahnya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Tuhan kata, mu sangka aku buat mu ni sia-sia saja, tak ada faedah? La.
Di sebalik hikmah itu tentulah ada pula maksud dan tujuan, dan maksud itulah perkara itu ialah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hikmah pula terbagi kepada dua perkara. Hikmah terbagi pada dua perkara. Yang pertama hikmatun jaliyatun, yang jelas. Yang kedua khafiyatun, yang tersembunyi. Amalan ini bagus kita ni. Kita belajar ilmu tentang hikmah. Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk dia untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila kita tahu, tahu faedah, tahu fungsi, kita kena syukur. Adapun hikmat yang terang, al-hikmatu al-jaliyah, seperti mengetahui hikmah penciptaan matahari. Ah, tulis tok kat tepi kitab tu. Yang pertama matahari, Allah Ta'ala ciptakan matahari, asy-syams. Ialah membezakan antara malam dengan siang. Tanda faedah matahari yang pertama sekali, nak bezakan antara malam dengan siang. Jadi tak ada matahari malam, ada matahari siang. Hari siang dijadikan masa untuk mata pencarian. Ini fitrah asalnya tengah hari orang kerja. Dan pada waktu malam pula untuk berehat dan tidur dan beribadat. Jadi hari ni bertukar. Kedai restoran-restoran pagi tutup gelap gelemak. Malam cerah sampai pukul 2, 3 pagi. Ini dia panggil manusia sudah rusak fitrah. Waktu malam, waktu orang munajat dengan Tuhan, memalai dia berkumpul, dia sorok tengok bola situ. Berat kita ni. Pada siang hari, mudahlah orang bergerak kerana waktu itu terang benderang. Pada malam hari, jiwa dapat bertenang kerana waktu itu gelap gelita. Semua ini merupakan hikmah-hikmah mengapa diciptakan matahari. Tetapi hikmahnya bukan hanya itu sahaja. Kerana selain dari hikmah yang tersebut itu, ada banyak lagi hikmah lain yang lebih penting dan lebih seni, lebih halus. Jadi itu matahari baru itu. Yang kedua, demikian pula untuk mengetahui hikmah mengapa Allah menjadikan awan. Allah ciptakan awan untuk apa? Lalu diturunkan daripadanya hujan dan menyirami tanah dan menyuburkan berbagai-bagai tanaman untuk menjadi makanan bagi umat manusia dan segala binatang ternakan. Jadi tu hujan, banyaklah rezeki dapat, kan? Sebenarnya Al-Quranul Karim telah mencakup sejumlah besar dari hikmah-hikmah penciptaan Allah Ta'ala yang dapat diselami dan dipahami oleh akal manusia. Namun begitu, masih ramai lagi kiranya, masih banyak lagi kiranya yang terselindung dari kepahaman manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-arudha syaqqa fa'ambatna fiha habba wa'inaban wa'qadba wa'zaytunan wa'nakhla wa'hada'iqa gulba wa'fakihatan wa'abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Artinya, kami telah mencurahkan air melimpah ruah. Sesudah itu kami belah bumi dengan satu belahan, dan kami tumbuhkan padanya tanaman yang berbuah, dan buah anggur dan sayuran, dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rapat pohon-pohonnya, dan buah-buahan dan rumput sebagai makanan untuk kamu dan ternakan kamu. Allahu Akbar. Kalau kita baca ayat ni pun kita rasa sangat besar dia punya kedudukan, nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Surah Abasa 2532. Yang ketiga, adapun hikmah penciptaan bintang-bintang. Tanda nombor tiga, bintang pula. Dia panggil apa ni? Al-Kawakib. Maka ia termasuk sebagai hikmat yang tersembunyi. Bukan nampak kita, nampak aluh kat langit, kan? Bukan semua orang dapat mengesan hikmatnya. Kadar yang dapat dipahami oleh akal manusia ialah bahawa bintang-bintang itu dicipta oleh Allah Ta'ala sebagai perhiasan dada langit yang seronok dipandang oleh mata
bila pandangan ditujukan kepadanya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Artinya sesungguhnya kami hiaskan langit dunia dengan sinar kegemerlapan bintang gemintang. Ha. Jadi comel ke langit tu kelak-kelak nampak apa ni warna di langit. Kalau tidak, kalau malam tak nampak bintang, oi nampak sunyi, takut dah, lemah semua. Tapi kalau malam bila bintang cerah, nampak lega kata orang. Surah As-Saffat ayat 6. Kesimpulannya, semua bahagian-bahagian alam ini dari langitnya, bintang-bintangnya, anginnya, lautan, lautnya, gunung-ganangnya, logam dan galiannya, tanaman-tanamannya, binatang-binatangnya, bahkan semua anggota-anggota binatang itu juga, walau bagaimana kecil sekalipun, tidak sunyi dari mempunyai hikmah-hikmah yang banyak, mungkin dari satu hikmah kepada 10 dan seterusnya kepada 1000 dan berpuluh-puluh ribu lagi. Allahu Akbar. Dulu anda ceritakan cerita tentang semut saja. Seorang syekh dia tulis dalam kitab Miftah Darus Saadah. Dia tulis cerita semut ya. Allahu Akbar lah. Insya-Allah kita cuba cari cerita-cerita pelik lagu ini dalam mana-mana masa yang dan kesempatan yang lain. Adapun hikmat anggota manusia. Ha, ini yang keberapa ni? Yang keempat. Kena tanda. Pelajar-pelajar ni tanda. Hikmat anggota manusia dan binatang. Ianya sama juga terbahagi kepada dua. Iaitu yang terang hikmatnya, seperti mengetahui bahawa mata itu untuk melihat. Ha, mata untuk apa? Untuk tengok. Kan? Tangan untuk memegang dan kaki untuk berjalan. Demikianlah tiap-tiap suatu anggota badan itu ada hikmahnya dan hendaklah diletakkan pada tempat yang sesuai, yang kerananya nikmat itu dijadikan. Maka barang siapa menggunakan suatu nikmat itu pada tempat yang bukan kerananya ia dijadikan, ataupun meletakkannya pada tempat yang bertentangan dengan tujuan penciptaannya, maka sebenarnya ia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala yang menganugerahkan nikmat itu kepadanya. Ha, jadi kalau kita tak guna tangan kita ni, tangan kita buat penapa orang ya? Buat tulis WhatsApp ngopak orang, buat tuduhan jahat kepada orang, dia buat senarai nama orang, lepas tu kita tak lempar ketuduhan, boleh pekda. Tapi kalau tangan kita buat tasbih, duk bantu orang, oh banyak kegunaan dia. Sebagai contoh, seorang yang memukul orang lain dengan tangannya, sebenarnya orang itu telah mengkufuri nikmat, sebab tangan itu dijadikan hias hanya sahaja untuk mempertahankan diri dari perkara-perkara yang mengancamnya dan mengambil manfaat untuk dirinya, bukan untuk mencedera atau membinasakan orang lain. Ha, bukan kerja tangan buat ngenak orang. Begitu juga dengan nikmat mata, jika seseorang itu menggunakannya untuk melihat wajah perempuan yang bukan mahramnya, letak bagi mahramnya. Kat sini ni ramailah orang silap. Orang kata dia pergi baca muhrim. Muhrim tu orang pakai ihram Mekah. Mahram. Tak bagi ni pelajar. Nanti menjadi ustaz esok duk baca muhrim juga nampak sangat tak mengaji kita. Mahramnya nescaya ia telah mengkufuri nikmat Allah, sebab mata itu dijadikan hanya untuk melihat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan dunianya, dan memeliharanya dari melihat perkara-perkara yang mendatangkan bahaya dan mudarat. Ha, itu faedah mata. Allahu Akbar. Itu yang keberapa dah? Nikmat mata tadi dia masih lagi dibawa anggota manusia. Seterusnya, ini yang kelima tanda. Seterusnya, termasuk nikmat Allah Ta'ala lagi ialah menjadikan wang ringgit. Ha, dalam kitab ni terjemah wang ringgit, dalam kitab asal dia darahim wa danadir, dinar dengan dirham, betul lah wang ringgit, yang dengannya urusan dunia boleh tertegak. Meskipun jika ditilik zat mata wang itu hanya sebagai kertas yang tidak berguna. Hey, kertas kita tu bui ke kambing pun tak makan dia. Kambing makan ke tak duit? Tak makan kambing. Orang makan
Tak juga buat nyelat gigi ada. Kan? Ha, tapi dia punya faedahnya. Tetapi manusia sangat memerlukannya untuk segala pengurusan penukaran barang-barang keperluan setiap hari. Seperti makanan, pakaian dan keperluan-keperluan yang lain. Kerap kali ada orang yang punya wang tetapi tidak memiliki sesuatu yang diperlukannya. Manakala orang lain pula memiliki barang-barang yang tidak diperlukan tetapi tidak mempunyai wang. Maka disinilah mata wang memainkan peranan untuk bertukar tangan antara tuan punya barang dan tuan punya wang. Dan kedua-dua orang tadi akan bersikap sebagai hakim yang menentukan pertukaran barang-barang dengan wang secara adil dan saksama. Jadi dia panggil duit ni, pasal itulah dia panggil apa ni, duit al-bai', jual beli itu, dengan makna mubadalatu mal bil mal, tukar harta dengan harta. Jadi kita ada duit tapi barang tak ada. Habis ada orang ada barang, dia tak ada duit, maka dia tukar. Dia bagi beras, kita bagi duit. Dia dapat duit, dia pergi beli ikan pula. Nah, itu dia panggil pertukaran barang-barang. Wang ringgit ini juga dapat memainkan peranan penting untuk memperolehi berbagai-bagai barang dan memenuhi maksud dan tujuan sehari-hari. Selain dari itu, ada banyak lagi hikmah-hikmah yang lain bagi wang ringgit itu. Oleh itu, sesiapa yang menggunakan wang ringgit itu untuk tujuan-tujuan yang terpesong dari tujuan-tujuan asal yang dikira betul, maka sebenarnya ia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang menyimpannya sahaja dan tidak mempergunakannya sebenarnya telah menganiayai dan telah melanggar hikmat yang kerananya ia dicipta, samalah seperti orang yang mematahkan dahan atau ranting pohon tanpa ada suatu tujuan yang boleh diterima. Sebenarnya ia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Ia meletakkan hikmatnya untuk menjadikan pohon itu dan melanggar hikmatnya menjadikan tangan untuk tidak mensia-siakannya. Sebab tangan yang diciptakan Tuhan baginya bukanlah untuk merusakkan sesuatu, bahkan untuk menyempurnakan ketaatan atau perbuatan-perbuatan lain yang tertentu yang sealiran dengan amalan taat. Nah, jadi kita semua kita kira duit yang Allah Ta'ala beri ini untuk apa? Untuk kita beli barang-barang, untuk kita nafkahkan, untuk keperluan hidup kita. Semuanya dapat. Adapun pohon, balik pula kepada syajar. As-syajarah. Berapa dah ni? Yang keenam dah. Adapun pohon itu dijadikan oleh Allah Ta'ala berakar umbi dan diberinya air serta dilengkapkan dengan kekuatan makan untuk tumbuh, sehingga ia boleh membesar dan puncaknya menjulang tinggi. Lalu diambil pula manfaatnya oleh manusia. Maka mematahkan dahan atau rantingnya sebelum cukup tumbuhnya tanpa tujuan atau bukan kerana untuk dimanfaatkan adalah bertentangan dengan maksud hikmah pohon itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Perbuatan ini dikira sebagai inaya dan terkeluar dari batas keadilan. Tetapi sebaliknya, jika orang itu mempunyai masalah terhadap dahan atau ranting yang dipatahkan itu untuk makannya kambing ke, untuk nak buat nyala api ke, maka bolehlah ia melakukan yang dengan demikian itu kerana pohon dan binatang semuanya telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk maslahat manusia. Kedua-duanya adalah digolongkan sebagai barang-barang yang fanin. Apa makna fan? Yang binasa dan rendah darjatnya. Jangan duk main dengan fan ni, bahasa bahaya fan. Oleh itu, membinasakan yang rendah darjatnya untuk maslahah yang mulia darjatnya, iaitulah manusia. Hei, tengok ni, makhluk-makhluk lain itu rendah darjat. Kita boleh sembelih lembu, boleh makan kambing, boleh tebang pokok. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Tapi manusia ni kadang-kadang nyekai nak. Dia nak makan ikan, patutnya pergi kain ke, pergi pukak ke. Dalam sungai, dia dek, dia pergi bom. Habis mati anak-anak ikan. Ini khianat nama dia. Tak syukur nikmat Allah Ta'ala. Kenapa nak mati yang kecil tu? Biar dia besar, kita ambil pula kan. Adalah lebih utama dan lebih dekat kepada arti keadilan daripada kedua-duanya, binasa dan hilang dengan sia-sia. Jadi manusia perlu hidup, binatang boleh dimatikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam firman-Nya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Artinya
dan Allah telah menundukkan segala yang ada di langit. Menundukkan di sini dengan mana memudahkan, tanda menundukkan, mempermudahkan segala yang ada di langit dan di bumi, semuanya kerana untukmu wahai manusia. Allahu Akbar. Hebat tak hebat manusia? Hebat. Walakad karramna bani Adam, Tuhan kata aku muliakan anak Adam, tapi anak Adam ni buat tak ikhtiwasa, tak mulia Allah Subhanahu taala. Wa amani la yuqaddirullaha haqqa qadrihi, tidak meletakkan Allah taala di tempat yang sepatutnya. Bila? Bila kita tak syukur nikmat Allah taala. Kesimpulannya, sesiapa yang memahami dengan mendalam tentang hikmah-hikmah Allah taala dalam menciptakan segala jenis benda yang mewujud, nescaya ia akan dikurniakan Allah kesanggupan untuk melaksanakan tugas kesyukuran ini dengan baik. Sekian sahaja mengenai perkara ini, kerana kalau hendak membicarakannya juga dengan lebih lanjut, tentulah akan makan masa dan ruang yang panjang. Jadi kalau kita nak hitung satu-satu, tak gerak kita. Allah sendiri dah gambarkan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan kata kalau mu nak hitung nikmat Allah, tak mampu kamu. Siapa dia mampu? Banyak sangat. Itu baru tiga benda, baru pun habis dah. Nah, separuh masa dah kita ni. Kita berpindah pula kepada as-sababu sarifu lil khalqi anisyukri. Sebab-sebab yang menghalang manusia daripada bersyukur. Ah, dengar ni. Ini dia panggil tashkhisud da. Menyenaraikan penyakit. Penyakit yang menghalang kita daripada apa? Daripada nak bersyukur. Ketahuilah bahawa yang menghalang manusia dari mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ialah kerana kejahilan dan kelalaian untuk mengenal nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang melimpah-limpah itu. Kita buat masalah. Masalah apa? Kita lalai tak syukur nikmat. Sebab tidak boleh seorang itu mensyukuri suatu nikmat kecuali setelah nikmat itu diketahuinya. Kemudian setelah ia mengenal dan mengetahui sesuatu nikmat itu, disangkanya pula cukup sekadar bersyukur dengan lidah saja, dengan menyebut alhamdulillah, ambil piti sumbat dalam poket tak keluar-keluar. Jadi sekadar kata alhamdulillah, syukur, syukur dah dengan lidah, tapi itu baru tahap yang pertama. Padahal ia tidak mengetahui bahawa maksud syukur yang sebenarnya ialah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menyempurnakan hikmahnya yang kerananya nikmat itu dijadikan, iaitu menggunakannya pada jalan taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu masih keberatan juga untuk menyempurnakan kesyukurannya setelah mengetahui kedua-dua hakikat tadi, maka yakinlah bahawa yang menghalangnya itu ialah pengaruh syahwat yang menungganginya dan adanya kuasa syaitan yang mengalahkannya. Ada situ ya kita ni. Ni sepak di syaitan ke buah belepin dah kita ni. Pakat tak buat apa dah. Allahu Akbar. Jadi sebab manusia terhalang daripada syukur sebab dia tidak memahami konsep syukur, dan kerana maka dia tak tahu lagu mana nak syukur. Hei. Saya tulis dah kat jemputan tu, kenduri kesyukuran. Kita gilah kenduri kesyukuran, makan free. Siapa-siapa mari, ya Rabbi, majlis dia penuh dengan mungkar, dengan maksiat. Apa aja juru anda, anak dia pondai. Sambut orang mari pun dengan lagu-lagu. Kemoh bercapur gaul habis laki-laki perempuan. Lepas tu, berapa dia syukur lagu tu. Ini dipanggil benda-benda teknikal lah kita nampak. Kecil, tapi dianya silap dari sudut susunan. Itu contoh mudah lah kita ambil. Baik, kita berpindah kepada ma yashtariku fihi sabru wa syukru. Iaitulah benda perkara-perkara yang ada hubungan di antara sabar dengan syukur. Dua-dua ni duduk sekali. Sabar dengan syukur duduk bersama. Sabar dengan syukur duduk bersama. Ketahuilah bahawasanya tiap-tiap satu nikmat dari kenikmatan dunia ini ada di antaranya yang merupakan bencana di samping sifatnya sebagai suatu nikmat. Dia nampak bencana tapi dia nikmat. Betapa banyak orang yang hidupnya fakir, miskin, sentiasa melarat dan berpenyakit, tetapi itu dapat dianggap baik baginya. Miskin baik, sakit baik, ya.
Kerana jika sehat badannya dan banyak hartanya, mungkin ia akan menjadi seorang manusia yang paling jahat dan penganiaya yang zalim di atas dunia ini. Jadi dia sakit lembah, tak ada apa, maka dia selamat daripada sifat tadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Dan jika Allah murahkan rezeki kepada hamba-hambanya, nasyaya mereka akan membuat kederjanaan di atas muka bumi. Ha. Jadi ada orang ni kalau boleh rezeki selalu. Sebab tu kita tengok dalam sejarah dunia hari ni, berapa ramai orang yang baik-baik, hebat dia menjadi ahli Quran, orang yang menulis Quran, orang yang hafal Quran, kan? Saya tak nak sebut nama lah, orang-orang zaman dulu. Tapi bila dia dapat jawatan, zalim, penumpah darah, membunuh orang dan sebagainya. Zaman sekarang ni pun sama juga, orang yang hebat-hebat, nampak warak, tak? Duduk di kuliah, masuk penuh surah masjid, duduk kuliah ya. Tapi bila dia boleh jawatan, lain cerita pula jadi. Ini dipanggil, ada kalanya orang tu baik dalam keadaan fakir, sebab kalau dia dapat nikmat, dia akan salah guna. Surah Asy-Syura ayat 27, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sayang, sesungguhnya manusia itu suka melewati batas lantaran dirinya kaya. Surah Al-Alaq ayat 6, sama juga ayat ini. Demikian juga dengan nikmat isteri, anak dan kaum keluarga. Bahawasanya Allah SWT tidak menjadikan suatu perkara itu melainkan ada padanya hikmah dan nikmat. Tak ada benda mesti ada hikmah, ada nikmat dia. Kalau begitu, bala bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu kadang-kadang boleh merupakan nikmat juga. Sama ada terhadap orang yang ditimpa bala bencana itu sendiri ataupun terhadap orang lain. Kesimpulannya, sesuatu keadaan itu tidak boleh disifatkan sebagai bala semata-mata ataupun nikmat semata-mata. Bahkan kedua-duanya boleh berkumpul atas diri manusia sehingga wajib atasnya melakukan dua tugas, iaitu dengan mengamalkan sifat sabar kerana bala dan mengucap syukur sekaligus kerana bala itu bertukar menjadi hikmah yang menyebabkan dia dapat nikmat. Allahu Akbar. Tak usah kata apa tuan-tuan hari ini. Tadi ada pegawai jabat agama mari. Dia duduk pusing tengok, cari tempat sekolah-sekolah, pondok-pondok yang kena banjir tahun lepas. Bagi bantuan sampai 100,000 setempat-setempat. Walah pondok tu tak ada siapa kenal pun. Orang kapun dekat-dekat pun tak tahu ada pondok kat situ. Lepas pada banjir, satu Malaysia, satu dunia kena masyhur. Keluar video pula dipanggil viral sekarang ni, cerita-cerita yang pelik berlaku masa tu. Habis orang pakat mari cari, dan bangunan-bangunan tempat dia besar-besar habis. Tengok nak kata, masa tu tak sedih kita, moyuk, ya, kena bala dah. Tapi di sebalik kita tak tahu hikmah. Alhamdulillah, tempat kita sini pun kita nampak, menangis kita waktu kena banjir. Hari ni alhamdulillah kita tengok bantuan-bantuan tu dapat, sampai hari ni pun masih lagi berterusan, yang kita boleh buat binaan dan sebagainya. Itu dia panggil benda yang kita tak tahu. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui kenapa dia bagi ujian. Jadi pasal itulah bila kena uji, jangan memberontak, jangan mengamuk. Kita tak tahu hikmah di sebalik sesuatu perkara. Jika anda berkata, bagaimana kedua sifat itu boleh bersatu sedangkan keduanya bertentangan? Sabar dengan syukur itu berbeza. Bala dengan sabar dengan syukur. Bukankah sabar itu tidak boleh jadi melainkan jika dilanda kesusahan, dan syukur itu tidak akan diucapkan melainkan jika didatangi kegembiraan? Dia ada kontra dua itu. Macam mana awak kata boleh campur? Ini soalan ini menarik untuk kita buka mata. Jawabnya, maka ketahuilah bahawa sesuatu perkara itu ada kalanya bila diteliti pada suatu segi sangat menyedihkan. Sedih kita. Tetapi pada segi yang lain pula amat menggembirakan. Kerana itu, hendaklah ia bersabar jika perkara yang datang itu menyedihkan, dan bersyukur pula jika ia menggembirakan. Banyak benda-benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang berlaku tahun ni, benda yang kita rasa sedih hati kita. Sayur lah. Tetapi selepas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mungkin 10 tahun akan datang, baru kita syukur. Allahu Akbar, nasib baiklah Allah SWT beri kepada aku. Masa tu
5 tahun lepas keadaan begini, ia menyebab aku selamat lagi. Nak kata apa? Banyak cerita-cerita kalau kita baca dalam kitab-kitab lama. Sahabat orang ni pejuang-pejuang Islam ni. Waktu dia tu dia kena tangkap. Kena tangkap. Duduk dalam penjara. Kawan-kawan dia lain tak kena penjara. Mana macam kita hari ni nak kena blacklist lah, masuk dalam senarai. Orang lain tak kena. Jadi takdir Allah SWT, waktu dia dalam penjara, pihak penguasa yang zalim ni mari lanyak-lanyak kampung dia, mati habis orang. Dia tamat tempoh penjara dia berapa tahun, dia keluar-keluar balik ke kampung, tak ada manusia dah. Macam di Syria kita kata sekarang ni. Sekali dia mari kereta kebal, dia mari kapal terbang, dia bom, hancur mati habis kampung. Dia kata, Alhamdulillah, lepas 3 tahun baru aku kata Alhamdulillah, aku duduk dalam penjara, yang menyebabkan aku hidup hari ni, kalau duduk di kampung, mati dah dia. Itu dia panggil, kita tak tahu dia punya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan duduk susah hati, apa-apa yang berlaku itu semuanya ada di sebalik hikmah Allah Subhanahu Wa Taala nak beri apa kepada kita. Bahkan dalam setiap-tiap keadaan seperti miskin, sakit, takut dan bala dalam dunia ini mengandungi 5 perkara yang sepatutnya manusia yang waras fikirannya merasa gembira dan mencatatkan kesyukuran. Tulis kat tepi itu pelajar, tulis mawatinus syukri. Mawatinus syukri maknanya tempat-tempat, 5 tempat kita kena bersyukur. Ni anak-anak kita tulis 5 tempat yang kita perlu bersyukur. Mawatinus syukri bahasa Arab kata. Jadi senang ya. Benda ni benda yang perlu kita tanda untuk mudah nak faham. Yang pertama, setiap bencana atau penyakit yang dialaminya itu mesti tidak dianggap lebih besar dari mungkin dialami oleh orang lain. Jadi kalau kita kata, oh, aku ni sakit lutut, kita kata nak berjalan tak sedar. Kita kena mikir orang lain bukan sakit lutut, tak ada lutut. Cabut dah lutut dia. Kena kata apa? Kita ni sakit jantung. Jalan pun ngongak-ngongak dah. Kejap-kejap masuk hospital. Baru sakit jantung, orang lain sakit jantung lagi, buah pinggir lagi, kecil manis, macam-macam ada. Jadi kita kena letak situ. Kerana takdir Allah Ta'ala itu tidak terbatas, andai kata Allah SWT mengganda atau melebihkannya dari yang sedia ada, nasyaya ia tidak mampu menolak atau mengalihnya. Kalau Tuhan hari berat lagi, mana agak kita? Tak mampu nak tolak, maka kita sabar. Oleh itu, wajarlah ia bersyukur pada Allah Ta'ala yang tidak menimpakan ke atasnya bencana atau penyakit yang lebih berat dari yang dialaminya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak pelajar kita ni, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, Allah Ta'ala lah selamatkan kita semua insya-Allah. Tengok orang kena dialisis, sakit buah pinggir, apa nak buat? 3 kali seminggu duduk tukar darah, duduk berapa jam sekali dia buat, menghabiskan masa duduk cokoh situ. Ya Allah. Jadi tapi dia tak ada masalah apa-apa. Oh, tai dia makan kita terlalu molek. Nah. Tai mengolah isu tu dekat dia pula pada kita. Patut ini kita tak tahu, tai nak kata. Jadi setiap orang tu sabar di atas apa yang Tuhan beri. Yang kedua, mungkin bencana yang menimpa itu ada kaitannya dengan urusan agamanya. Kalau tidak, maka semestinya lah ia mensyukuri Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu, boleh jadi yang kedua mungkin musibah itu dalam agama. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata semua, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kenapa doa ni? Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah ditimpakan bencana kepada kami di atas urusan agama kami. Jangan bencana dalam agama. Sebab apa? Kita ni bencana berat banyak mana, kalau kita sabar boleh pahala. Paling darjat paling tinggi bencana atas dunia ni, gimana? Gimana weh? Gi kubur, matilah dia tu, gi kubur kan. Tapi bencana dalam agama, kalau wal iazubillah, kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala, kalau terkeluar daripada agama, neraka jahannam. Ila jahannam wa bisal masir. Ada harga dah kita.
kalaulah tidak sampai peringkat syirik, rendah sikit pada syirik, masuk neraka juga. Neraka ni bukan tempat digora, bukan masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara saya sedih, azab pun ada makannya lagi. Bahkan setengah penjara tu lebih sedap makan dia daripada orang duduk luar. Orang-orang duduk bergelendangan, tak ada tempat duduk, duduk tidur di bawah jambatan dalam kotak. Orang dalam penjara ada katil, ada tempat tinggal. Ini dipanggil bencana dalam agama yang paling dahsyat, paling dahsyat. Mintalah sentiasa doa ni, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan beri musibah dalam agama kita. Jangan sekali-kali. Yang ketiga, mungkin ia patut menerima bencana itu. Hah? Patut kita terima. Andai kata bencana itu tidak diterimanya di dunia, dikhawatiri ia akan ditangguhkan di hari akhirat kelak. Betapa berat sekalipun bencana yang diterimanya di dunia, tentulah masih dapat ditanggung dan lebih ringan bila dibandingkan dengan bencana yang ditangguhkan di akhirat nanti. Betul? Akhirat nanti pagi berat. Jika ia dapat menggambarkan hal ini dengan sedalam-dalamnya, nasaya penanggungannya itu akan menjadi lebih ringan dirasakan. Sebab bencana di akhirat itu akan terus berkekalan. Mungkin Allah SWT tidak mahu menangguhkan balasan seksanya hingga ke hari akhirat, maka sebab itulah didahulukan balasannya di dunia ini. Kalau begitu, bukankah wajar ia bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala? Kita semua Tuhan beri bencana ni, kita syukur dan kita sabar. Ingat, setiap benda yang Tuhan beri, Nabi sebutkan, min hammin wa nasabin wa ghammin, duka cita, sedih, serabut ni, semuanya menghapuskan dosa kita. Kalau kita berjalan terlanggar sepak duri, luka kaki, hapus dosa. Tapi jangan marah lah, ni celaka menatai duri, tak ada hapus dosa lagi tu. Boleh tak? Tak ada ke satu, boleh kosong, boleh buka kaki, pak lepak, astagfirullahalazim, atub ilaika Allah. Ingat lalu, ingat balik ke Tuhan. Maka ini, Allahu Akbar. Yang keempat, yang keempat, bahawasanya bencana dan bala itu memang telah tercatat dalam Ummul Kitab. Tulis Lauhil Mahfuz nama dia, Lauh Al Mahfuz. Maknanya Tuhan dah tulis dia lah, belum kita jadi lagi sudah tulis dia, orang ni akan ditimpa bencana. Nak lari tak boleh, tak usah duduk lari lah. Tak usah duduk lari, tak usah duduk beringat, tak usah duduk berhati-hati. Hari ni kat macam-macam lah orang ni. So pergi cek 2 kali setahun, pergi dia panggil medical check up, bayar 200 kali cek, takut ada penyakit. Sudah cek tak ada penyakit, balik tu bik rebah belum pindah. Nak kata apa? Tak ada nak buat apa dah. Kita berdoa dengan Allah SWT, itu yang paling besar sekali. Pasal itulah banyak benda lah gini, masalah-masalah yang berlaku. Jadi benda sudah tercatat di Ummul Kitab. Jangan duduk lari, tak boleh lari. Dan dia tidak boleh tidak, maknanya tak boleh nak lari lagi, dia mesti menerima bala tersebut. Sekarang bencana itu telah menimpanya dan perkaranya telah selesai, dan kini bolehlah ia beristirahat atas sebahagian bencana-bencana itu ataupun seluruhnya. Bukankah ini merupakan suatu nikmat juga? Kita kata Allahu Akbar, aku dah berusaha, dah berikhtiar, tapi kena juga. Nak kata apa? Yang kelima, Al-Khamis, bahawasanya pahala menanggung bencana itu lebih besar dari bencana itu sendiri. Pahala dia berganda-ganda. Bencana-bencana dunia itu adalah sebagai jalan menuju kepada kebahagiaan akhirat. Meskipun tiap bala yang menimpa anda di dunia ini adalah seperti ubat yang rasanya tidak disenangi sekarang, pahit ubat ni, masam, tetapi akan mendatangkan manfaat di masa akan datang. Oleh itu, sesiapa yang boleh menggambarkan keadaan ini, tidak dapat tidak ia akan mensyukuri atas nikmat bala itu. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal nikmat dalam bala, bagaimana ia boleh mengucap syukur? Dia tak akan bersyukur. Kerana timbulnya kesyukuran itu sejalan dengan adanya kesedaran terhadap nikmat, maka sesiapa yang tidak mempercayai bahawasanya pahala menanggung bencana itu lebih besar dari bencana itu sendiri, janganlah diharap ia akan mensyukuri Allah Ta'ala di atas bencana yang ditimpanya. Sabar, nak kata apa. Okay, buat apa-apa fitnah pada kita, hina atas dunia ni, kecil belaka tu, kecil belaka. Semua orang buat, kita boleh pahala, Alhamdulillah. Jadi benda dengar orang kata tak baik pada kita,
Tak usah duduk megah selingau, tak usah duduk terakak apa ni bulu kening. Kita kata alhamdulillah Allah Taala beri kepada aku pahala yang aku tak buat. Dah kita tak buat pahala, tapi orang atas bagi pahala dia kepada kita sebab dia mengumpat kita. Untung gitu. Sebenarnya berita-berita yang warid yang datang daripada Nabi, daripada Al-Quran, itu mana warid. Tanda lah pelajaran tu. Pengen juga warid maknanya yang mari daripada Allah, yang mari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang besarnya pahala sabar itu atas bencana itu sangat banyak. Di antaranya, tetapi rasanya memadailah ayat berikut ini sebagai dalil. Nah, Tuan Syekh kita pun tak mau bawa banyak-banyak lah. Satu ayat, satu hadis cukup. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasannya tanpa terkira. Tuhan kata, orang sabar aku beri balasan pahala bighairi hisab, tanpa limit. Tak ada limit, tak ada had. Tuhan nak beri banyak mana atas kita sabar. Lagi kuat bala, lagi kuat kita sabar, lagi besar dia punya pahala. Ha, tapi jangan bertempiklah. Ini sakit sikit duk melau tepi marah ke Tuhan. Alah. Surah Az-Zumar ayat 10. Sekalipun kita mengetahui bahawa keutamaan nikmat ini berada di samping bala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering berlindung diri kepada Allah Taala menerusi doanya agar terhindarlah segala bala bencana dunia dan seksaan akhirat. Jangan minta. Ah, mentah kalau kita dengar bala ni boleh pahala, kita minta pula ya Allah ujilah saya. Jangan cari pasal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering berlindung kepada Allah Taala agar jangan sampai musuh-musuh merasa gembira di atas bencana yang menimpa dan sebagainya. Jangan. Apa itulah doa kita selalu kita baca. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Wa matta'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinna. Ini doa ni kena ambil ni doa ni untuk kita baca. Apanya jadi? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa. Apa Nabi kata? Salullah al-afiyah. Fama u'tiya ahadun afdala minal afiyah illa al-yaqin. Artinya mohonlah kepada Allah Taala keselamatan, minta selamat. Allahumma inni as'aluka as-salamata. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ini doa kita baca waktu pagi, waktu petang tu. Buat doa satu. Baca setiap waktu, malam baca, pagi baca. Paling kurang pagi sekali, petang sekali. Tidak ada suatu kurnia yang diberikan oleh Allah Taala kepada manusia lebih utama daripada keselamatan al-'afiyah, kecuali keyakinan kepada Allah Taala, itu yang paling tinggi. Yang tanda hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ahmad Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan di sini ialah keselamatan hati dari penyakit kejahilan dan syak wasangka, kerana keselamatan hati itu lebih tinggi kedudukannya daripada keselamatan badan. Nah, keselamatan badan pergi sekitar, tak selamat hati pergi ke neraka. Na'udzubillah. Dalam doa lain, doa yang masyhur ketika Nabi mengadu dia dipukul oleh puak-puak Taif tu, wa'afiyatuka ahabbu ilayya, keselamatan yang engkau kurniakan itu lebih aku utamakan. Akhir sekali, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla yang amat pemurah dengan kurnianya ke atas sekalian makhluk agar dia bermurah hati mengurniakan keampunan dan keselamatan kepada kita dan sekalian kaum muslimin dan muslim dalam urusan agama dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.